Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini kita sudah pagi ini. Saya sedang masak nasi itu pakai inverter yang terhubung dengan aki mobil. Karena ini kita tidak ada lauk, tidak ada telur, tidak ada ayam dan lain sebagainya, sehingga terpaksa adanya mie ini. Jadi nanti makan nasi sama mie. Nah ini mie yang sudah matang. Nah ini sudah salin air yang kedua. Belum. Jadi kemarin kita singgah ke Alfa atau ke Indomaret dan sejenisnya tari telur itu nggak ada. Jadi di daerah-daerah sini. Jadi kita masaknya pakai ini aja ya. Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita regut. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Sudah mendidih dia. Jadi ini teman-teman, alhamdulillah ada teman yang bawa telur, jadi kita dikasih. Tidak usah digoreng, dicemplung lo sini. Telur rebus, oh enggak. Jadi ini anak-anak saya sambil nunggu nasinya matang. Itu mie sama telurnya sudah matang. Nah, oh, standby di situ. Ah, itu cas. Pakai yang hitam, Nak. Ngecasnya, Nak. Itu saya cas sampai. Jadi ini ceritanya saya camping bersama komunitas Proper Nusantara, chapter Malang Raya. Nah ini rata-rata proper semua nih. Proper semua. Yang bukan proper itu hanya ini. Hanya Gus Zainuddin MZ.
Nah, ini orang 50 iki. Tapi iki nek kemping gak ngejak bojone dek gak sida kemping soalnya. Ayo. Nah, jadi ini istrinya Cak Ari, Tante Happy ini akhirnya anu jadi dapur umum. Masak sembarang wis, masak sego, masak endok, goreng gedang, semua ada. Nah, ini teman-teman semua ini. Nah, tadi malam kan enggak kelihatan wajahnya. Tiba isuk ganteng-ganteng kabeh. Meski sing sepo koyo ngene iki tetep ganteng. Nggih, Mbak nggih. Senior. Nah, paring asma sinten jenengan? Pak Sony. Pak Tony. Panggilannya Babe. Seneng camping ya? Tadi ya? Seniornya, camping Pak pokoknya ya? Seniornya Tropper ini. Oh, seniornya Tropper. Seniornya Tropper. Halo. Pensiunnya yang pensiun camping enggak pensiun tapi. Enggak. Offroad enggak pensiun. Justru itu offroadnya yang pensiun. Oh, offroad yang ekstrim gitu pensiun ya. Iya lah, bolak-balik mong kan nang dulu mobil tok. Ayo. Ah, ini Abad Jun. Abad Jun ini tropren 27. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa itu doa. Terus motor liyo harta pe papat. Alhamdulillah. Tunggu mari ngene. Bojone 6. Alphate 3. Tapi bojone 1. Koncone sing akeh. 1 sing ketok. Ngoten kok Dik. Nah. Siji di sana, siji di situ. Ini kita membina persahabatan. Istri itu hanya satu di dunia. Di bawah hangatnya tenda katanya Dewa 19. Kasih sayang yang boleh dari satu. Kasih ya disayang, kan kasih tendang saja. Nah, gitu ya ya ya. Itu ada hardtop satu itu. Pasukan malas bangun Pak sini Pak. Itu pasukan malas bangun. Kebetulan januring. Kalau ini benar-benar anu. Di bawah hangatnya tenda. Ini hardtop segala medan ini. On. Bane ban tahu. Ban ekstrim. 4x4. Sempat tidak sempat. Ono singi dan barang ndak mburi. Jadi sekelilingnya seperti ini keadaannya. Jadi kalau kita beruntung bisa dapat view Semeru dari sana. Tapi itu masih tertutup awan, mendung, kabut jadi satu di sana itu. Nah, jadi kita tunggu sampai matahari bergerak perlahan ke atas. Apakah Semeru mau menampakkan diri ataukah memang tidak sudi untuk menampakkan dirinya pada kita? Kita lihat saja teman-teman ya. Kita sudah matang, sekarang waktunya makan. Ini di sini makannya pakai nasi. Ini biar habis sebentar ya. Banyak itu. Ya nggak usah banyak. Kakak di sini ya, Kakak. Sudah. Ini Kakak. Ini. Baik, teman-teman kita akan makan.
Baik teman-teman, kita akan makan ya, makan seadanya. Ala-ala ini. Bismillah, Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini saya dulu ya. Teman-teman sekalian, lihat itu. Akhirnya penampakan Semeru yang kita tunggu-tunggu muncul juga itu. Semakin jelas itu. Ini rezeki teman-teman ya, bisa dapat Semeru berkenan menampakkan diri kepada kita. Mungkin tahu perasaan kita yang dari tadi malam. Kita memang sudah meniatkan diri untuk menatap puncak Semeru, menatap Gunung Semeru. Akhirnya Gunung Semeru pagi ini berkenan untuk menampakkan dirinya kepada kita yang ada di sini. Nah, mari kita nikmati. Ini naik. Ya, gunung naik. Nah, itu semuanya sedang mengarahkan kameranya ke Semeru. Itu Semeru di sana. Ya, salam. Nah, awan kembali datang untuk menyelimuti Semeru yang nanti akan tidak tampak kembali. Itu sudah mulai diselimuti lagi oleh awan. Naya sudah BAB ya. Ya, ini kita sudah ringkes-ringkes, sudah berkemas teman-teman. Ini sekarang kita sudah mau meninggalkan tempat ini. Teman-teman yang lain ini mau ke orang-orang ini mau kemana? Oke, air terjun. Tapi kita mau langsung melanjutkan perjalanan. Nah, alhamdulillah nanti kita akan mandi cari masjid atau pom bensin. Yang penting sekarang sudah BAB, sudah BAK, juga sudah sarapan. Alhamdulillah teman-teman ya. So kita sekarang akan lanjut jalan. Ini Din. Tempat penambangan pasir ya, makanya banyak truk yang kesini untuk mengambil pasir. Penambangan pasir dan batu sih.
ada motor. Jangan lama lama tapi terpengaruh. Ini kita bang.